Ya, dek. Nak beli apa, dek? Hah? Nak tengok-tengok? Okey, boleh tengok. Tengok-tengok. Buat masa akak nak perhatikan adik, kan? Tengok-tengok. Tahu korang rasa menyampah. Nak tengok. Apa benda nak tengok? Datanglah beli. Banyak pilihan makanan yang ada ni. Beli je lah. Nak tengok-tengok buat masa orang je. Akak, abang, jom datang beli. Banyak ni makanan ni ada ni. Lalu saja. Pandang-pandang. Masuklah tengok. Adik-adik, datang. Ayam golek ada, ayam madu ada, ayam crispy ada, ayam goreng ada. Ah, tak ada duit lah tu. Budak-budak mana ada duit. Ah, ya bang. Ayah nak apa bang? Oh, kuih ni. Kuih ni RM5 satu bekas. Oh, yang ni. Yang ni RM5 juga. Satu bekas. Yang mana lagi bang nak tanya harga? Yang ni. Yang ni RM3 je sebekas bang. Yang mana lagi abang nak tanya harga bang? Ya? Satu je yang RM3 ni. Amboi abang. Tadi kan banyak tanya harga kuih nak yang mana. Takkan beli satu je bang. Belilah banyak-banyak. Makan seorang? Oh, iyalah. Habis tu tanya harga buat apa? Dah tahu nak makan seorang. Ha, ni bah RM3. Terima kasih. Buang masa je tanya-tanya harga. Ingat dah beli semua. A few moments later. Kuih. Ada ayam golek ada. Ayam madu ada. Ayam goreng ada. Kuih. Mana semua orang ni? Takkan seorang pun tak ada nak datang beli weh. Banyak ni. Kuih. Kuih sudah nak berbuka ni. Banyak lagi kuih tak habis ni weh. Ayam pun berlambak lagi tak habis ni. Aduh. Apa salah orang tak datang beli eh? Ada pun belum ni. Entah-entah. Ada yang dekat dekat aku ni. Ada orang santap aku ni. Ish. Ya betul kalau ada orang santap. Ish. Dia nak Tuhan macam ni.